Bagaimana membedakan ulama garis lurus dan ulama su? Karena sekarang banyak yang mengaku ulama namun nyeleneh dalam menyampaikan kebenaran agama. Sebenarnya tidak susah ya, kalau ada yang mengaku ulama ya bukan ulama itu ya. Sebenarnya ya, karena orang yang mengaku ulama, orang yang ulama itu tidak pernah itu mengaku saya ulama ya. Kalau kita bicara baca kehidupan para salafus soleh, para ulama-ulama ya, itu tidak ada yang mengatakan saya menjadi ulama pada usia sekian, saya menjadi ulama setelah saya belajar sekian puluh tahun, tidak ada yang begitu ya. Karena gelar ulama itu bukan gelar yang disamakan dengan sebuah strata pendidikan formal seperti sekarang ya. Gelar ulama itu adalah sebuah predikat yang lahir dari kredibilitas seseorang. Apa itu kredibilitas? Penilaian orang lain, penilaian para umat, penilaian umat masyarakat yang kemudian ya mengkategorikan dia sebagai ulama. Nah, sama dengan dulu juga. Dulu itu tidak ada misalnya kiai, kalau di Indonesia kan ulama-ulama besar itu biasa sebut kiai. Dulu tidak ada orang yang menyebut dirinya kiai, karena gelar kiai itu diberikan oleh orang lain sebagai penghormatan dan pengakuan atas kapasitas ilmunya dan kapasitas kesolehannya, ketakwaannya. Nah sekarang kan sudah berubah ya, semua mengaku. Jadi tapi bukan berarti saya katakan di sini kalau orang di MUI itu bukan ulama ya, karena kalau mereka memperkenalkan diri otomatis mereka mengaku ulama ya kan, karena pasti dia bilang saya anggota MUI ya, jangan dibawa ke sana. Tapi ini terkait dengan orang per orang yang selalu membawa-bawa diri bahwa dia seorang ulama. Ya, sama turunannya juga seorang dai, seorang ahli ilmu. Ya, ini sebenarnya sebuah jalan untuk kita membedakan mana ulama mana bukan. Cuma di sini pertanyaannya ulama garis lurus dan ulama su. Ya. Jadi sebagian ulama kita membedakan orang-orang yang berilmu itu menjadi tiga. Jadi ada ulama robbani ya, ada ulama su, dan ada ulama istilahnya ulama gadungan, al-muta'alim, bahasa Arabnya al-muta'alim, orang yang pura-pura jadi ulama ya. Jadi ulama robbani itu adalah ulama yang sesungguhnya. Ya, ulama yang sesungguhnya ya dilihat setidaknya dua karakternya. Yang pertama, dia memiliki ya kapasitas keilmuan yang sangat memadai. Ya, itu bisa dilihat seperti tadi itu, dia hafal Quran ya. Kemudian dia menguasai menghafal hadis-hadis Nabi, punya hafalan mungkin ratusan sampai ribuan ya. Kemudian dia punya hafalan mungkin sebagian dari mutun-mutun ilmiah ya. Kemudian dia menguasai ilmu alat ya. Jadi sangat dalam ilmunya. Yang kedua, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama-ulama seperti ini karena takutnya kepada Allah ya, pertama dia tidak bicara kecuali dengan dasar ilmu, yang kedua ya kelihatan sangat tawadu ya. Nah, orang-orang begini kalau ketemu sesama ulama itu tidak berani bicara,
Kalau disuruh bicara, pasti mereka saling mendahulukan karena ketawaduan. Saya pernah menyaksikan satu pemandangan dulu waktu masih kuliah di Madinah, bagaimana para ulama-ulama besar ketemu. Ya, waktu itu ada kunjungan Syekh Utsaimin ke kota Madinah. Ya, ke kota Madinah, kemudian bertemu dengan ulama-ulama sepuh yang ada di kota Madinah. Ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kemudian ada Syekh Atiyah Salim, Faqihul Madinah, seorang ahli fikih Madinah, sudah meninggal, Atiyah Salim namanya. Kemudian ada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, juga masih hidup. Itu waktu ketemu, Masya Allah, kita kenal waktu itu yang paling dikenal kan Syekh Utsaimin. Ya, karena ketawaduannya Syekh Utsaimin, dia hormati semua itu para ulama-ulama senior di Madinah. Yang mungkin dari kafa ilmiah mungkin Syekh Utsaimin, ya, mungkin rata-rata ya di atas mereka. Jadi ketawaduan, ya, datang Syekh Atiyah Salim, datang Syekh Utsaimin langsung jemput di pintu, ya, jemput di pintu, cium jidatnya. Padahal ini ulama tidak mungkin, hanya penuntut-penuntut ilmu saja yang kenal beliau. Di luar kota Madinah mungkin kurang yang kenal, kecuali yang banyak melihat referensi-referensi, ya. Tapi Syekh Utsaimin itu pergi jemput di pintu. Pas datang dia lihat, dia pergi ke sana. Padahal beliau ini tamu. Jadi ketawaduan, ya, wara', kehidupan yang zuhud. Nah, itu ciri ulama rabbani. Ya, dan tentunya di zaman penuh fitnah, ya, biasanya walaupun tidak semua ulama-ulama seperti ini biasanya tidak aman dari fitnah, ya. Makanya betul itu kata Imam Syafi'i, kalau ingin melihat, ya, di akhir zaman ini mana ulama yang istiqomah, itu adalah, ya, ulama yang paling banyak diarahkan kepadanya apa, anak panah, ya. Jadi itulah ulama yang sesungguhnya, ya. Nah, yang kedua, ulama su. Ulama su ini punya, dilebihkan dengan ilmunya, ya. Mungkin dia pernah talaqqi ilmu, ya, mungkin juga hafal Al-Qur'an, mungkin juga belajar, ya, mungkin juga sempat belajar di pendidikan formal sampai pada tingkat S1, S2, S3, mungkin sampai jadi guru besar, ya, banyak ilmunya. Tapi yang keduanya tidak ada, ya, tidak ada takwanya kepada Allah SWT kecuali hanya sedikit. Nah, inilah yang juga banyak diisyaratkan tentang ulama-ulama, orang-orang yang menjual agama ini dengan ilmunya, ya. Jadi berbisnis fatwa, ya. Jadi biasanya menjadi menjadi kaki tangan dari sebuah, ya, rezim yang biasanya anti Islam, ya, yang suka bertindak zalim kepada rakyat dan menjadikan orang-orang seperti ini sebagai alat untuk, ya, mengokohkan kedudukannya, ya, karena dia bisa atur, tolong fatwakan begini, tolong fatwakan begini, ya. Yabi'una dinahum bi aradhim minad dunya, mereka jual agama mereka untuk mendapatkan sekeping daripada kekayaan dunia ini. Nah, yang ketiga itu adalah al-muta'alim itu, ya, ulama yang sebenarnya bukan ulama, ya, ulama gadungan. Jadi mungkin dia ada kesolehan, mungkin dia ada kemampuan berbicara, berkomunikasi yang baik, menyampaikan ajaran Islam ini, tapi stok keilmuan yang minim, ya. Biasanya semangat. Nah, orang-orang begini kalau menyadari dirinya hanya pada sampai kapasitas tertentu, bagus, ya. Misalnya saya sekedar sebagai dai saja, saya sekedar sebagai, ya, penyampai saja, ya, hanya sebagai mubalik saja, ya, saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan secara panjang lebar tentang Islam ini, ya, cukup yang biasa-biasa saja, bagus kalau seperti ini. Tapi kalau dia lewati, ya, kapasitasnya yang sebenarnya, itu masalah,
ya, itu yang masalah. Nah, jadi begini caranya. Ya, kita orang-orang seperti ini, ya tentu dari satu sisi bisa diapresiasi, tapi dari sisi lain ini sangat berbahaya, ya, karena kita masuk pada ranah yang bukan lagi, ya, di dalam kapasitas kita, ya, apalagi kalau sudah sampai pada titik berfatwa, ya, berfatwa termasuk dalam makna berfatwa itu, ya, kita menyampaikan sebuah pandangan, ya, bahwa ini adalah sesuatu seperti ini, ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal pada masalah-masalah yang sebetulnya ulama belum ijma dalam perkara itu. Ini berbahaya, ya, ulama belum bersepakat dalam masalah itu, ya, kecuali kalau mengutip, ya, mengutip pandangan ulama besar, menunjukkan referensinya, ya, kalau perlu kita kutipkan perkataannya, ya, langsung dari bukunya, jangan pakai terjemah, karena terjemahan itu banyak salahnya, ya, itu banyak salahnya. Saya sudah pernah cek seorang, ini bukan orang menerjemah, itu juga bukan orang sembarangan, orang berilmu, tapi namanya terjemahan tetap tidak bisa sama. Ya, saya sudah mengecek terjemahan satu kitab yang sangat sangat mendasar sekali, saya cocokkan dengan kitab aslinya, padahal penerjemahnya orang yang berilmu, tapi tetap juga, ya, ada namanya kekeliruan dan ada kelalaian, ada salah dalam menerjemah, ada yang lompat-lompat. Nah, itu berbahaya, ya. Nah, itulah pentingnya kita terus memupuk semangat untuk kita belajar, kita menuntut ilmu, ya, dimulai dari mana yang paling penting, yang paling mendasar, ya, jangan memaksakan diri, ya, untuk sampai pada suatu posisi tertentu, ya, padahal kita tidak mampu, kita tidak dipaksa untuk memberi hidayah orang banyak, ya, kita tidak dipaksa untuk menjelaskan sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentang itu, ya, yang akan ditanya tentang ilmu kita, ya, bagaimana kita mengajarkannya dan bagaimana kita mengamalkannya, ya. Sudah lewat banyak, saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.